tingkat media. Bahwa kami ditunggangi. Harus ingat bahwa kami ini Cirebon sendiri gunakan. Bukan masalah kami punya kerugian. Itu kami tidak diajarkan mempatahkan dan punya macam kegiatan. Kami tidak diajarkan itu. Oke. Kemudian yang berikut, tolong sebelum RDP buat dulu ini menjadi gampang supaya jangan ada pemalsuan data di situ. Supaya Pak Perlu juga tahu gambaran jelas duduk perkara di lokasi dulu, baru datang untuk menggelar itu Pak di RDP. Supaya jangan ada kemungkinan di dalam data yang nanti disampaikan. Supaya jangan ada. Kami mau itu. Kita mau yang jelas-jelas saja. Okay. Kalau buat RDP baru mau ambil keterangan, nah itu kita sudah. Jadi gini ya, kan mekanisme kan kita sudah tentukan, kita akan lakukan RDP dengan pemerintah. Ya. Nanti hasil daripada penjelasan pemerintah, ada beberapa poin-poin yang dianggap penting untuk dilakukan dengan pendekatan lapangan, pasti komisi akan lakukan. Karena komisi itu lembaga, jadi mereka badan pekerja pada pemerintah. Nah, pemerintah kita panggil dulu. Lu punya pekerjaan menurut kita dari 2022 ini, terus masa pemilihan sampai dengan Februari, ini sudah apa hal-hal apa yang sudah dilakukan? Detailnya, dapat bahasa itu apakah sama dengan penjelasan ini? Nah itu yang perlu pembuktian. Sekarang masyarakatnya sih mau percaya dengan apa yang bawa tidak? Kalau mau percaya dengan apa yang bawa, maka tidak perlu panggil pemerintah datang dengan penjelasan pemerintah. Tapi sesuai aturan regulasi mainnya Pak Bostar sebagai DPR. Pak DPR ini regulasinya begini, fakta lapangannya adik-adik masyarakat datang begini. Maka dia kontraktor, ini salah. Pihak pemda ini salah. Apa kamu ini? Saya boleh. Ini fakta ini, kita bawa. Masa kita bawa bang? Bu RDP mau dengar penjelasan apa? Bahwa ini cara teknis kerjanya bagaimana? Sesuai aturannya bagaimana? Hanya di pemda begitu. Kan tidak. Apa harus seperti ini? Tahu ini aturan. Dia tidak boleh begini, kan? Ya. Cibir-cibir saja, bang. Jadi, supaya memperkuat. Kalau bang tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, namunlah parah. Supaya ketika bapak duduk bicara di pemda, bapak juga punya data, begitu. Kalau sebentar bapak tinggal, bapak tidak turun lapangan, bapak bilang, ini mahasiswa yang berada bersekali di data. Oh, enggak. Itu kan. Begitu ya. Dalam mekanisme yang merasa